Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinta Januar Winsoniati dari Universitas Jember, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 dari kelas F dengan NIM 1902102041516. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan terkait listrik dan magnet. Tujuan dari percobaan ini, yang pertama, mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang ketiga, mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek elektromagnet dan induksi. Berikutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan satu yaitu kabel rangkap 1 meter, baterai kontak 1 buah, karbon pensil 2 batang, lakban 1 buah, lampu 1 buah, 6 gelas plastik, air kran, air garam, air gula, air kapur, asam cuka, dan air sabun. Langkah kerja yang dilakukan pada percobaan pertama yaitu 1. Membuat rangkaian listrik. Langkah yang dilakukan pertama saat membuat rangkaian listrik adalah memisahkan kabel hitam dan kabel merah. Selanjutnya, membuang kulit dari pucuk masing-masing kabel. Lalu menyatukan negatif dengan negatif dan muatan positif dengan muatan positif. Selanjutnya, memasang lampu. Lalu rekatkan dengan lakban. Selanjutnya, merekatkan kabel hitam atau kabel yang bermuatan positif dan rekatkan dengan lakban. Setelah itu, memasang karbon pensil. Dan buktikan apakah lampu menyala atau tidak. Yang kedua, menyiapkan larutan pada gelas plastik dan beri nama pada masing-masing gelas. Kemudian, menghubungkan kedua karbon dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya, memasukkan karbon pensil ke dalam air kran dan amati apa yang terjadi. Melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dengan macam-macam larutan yang telah tersedia.
air, gula, air kapur, asam cuka, dan yang terakhir air sabun. Kemudian mencatat hasil pengamatan pada lembar praktikum. Selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Untuk percobaan kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kumparan koil 1 meter, klip berjumlah 6 buah, magnet 1 buah, paku dengan ukuran besar 2 buah, isolasi, baterai 1,5 volt, dan paku kecil. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu menggesek, kedua arus listrik, yang ketiga induksi. Langkah yang pertama, menyiapkan 1 buah paku besi yang bukan magnet, lalu dekatkan pada klip kertas, lalu mengamati apakah paku dapat menarik klip kertas. Langkah selanjutnya, menggesek paku dengan magnet secara satu arah selama 10 detik. Setelah itu, dekatkan paku pada klip kertas. Lalu, amati apa yang terjadi. Melakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya, namun menggunakan waktu yang lebih lama, kira-kira 40 detik. Setelah itu, dekatkan pada klip. Amati apa yang terjadi. Cara yang kedua, membuat magnet dengan cara arus listrik. Yang pertama, melilitkan kumparan oil pada paku. Langkah selanjutnya, menutup saklar. Lalu mendekatkan paku lain pada paku yang telah dililit kumparan koil. Mengamati apa yang terjadi. Mengurangi lilitan pada paku. Tutup saklar. Lalu mendekatkan pada paku lain, mengamati apa yang terjadi. Selanjutnya, menambahkan lilitan pada paku. Menutup saklar. Lalu dekatkan pada paku lain. Amati apa yang terjadi pada paku. Selanjutnya, membuat magnet dengan cara induksi. Langkah selanjutnya, mengambil satu magnet dan memegang ujung kutubnya, salah satu ujung kutubnya, dan kutub lainnya menjadi pusat bumi. Dekatkan ujung klip pada magnet. Amati apa yang terjadi pada klip. Mendekatkan lagi klip yang kedua pada kutub magnet. Amati apa yang terjadi. Melakukan hal yang sama pada 4 buah klip. Lalu amati apa yang terjadi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.